Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutit tahrimi. Pasal ini menjelaskan syarat-syarat takbiratul ihram. Kalau pada pengajian yang lalu kita membahas niat, ya. Niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama dalam sholat. Itu namanya apa? Takbiratul ihram. Tanda sholat dimulai gitu ya. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Sebagian menyebutkan ada 17. Siapa yang tidak ada 16 ini dalam takbiratul ihramnya, maka sholatnya tidak jadi. Sholatnya tidak sah gitu ya. Sholatnya tidak sah. Alasan tidak sahnya karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Sedangkan dalam takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita kudu tahu syarat-syarat takbiratul ihram. Yang pertama, al-awalu antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Adanya takbiratul ihram itu dalam posisi berdiri untuk sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu, takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri. Beda dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat kan boleh, sholat sunat sambil apa? Duduk ya, boleh. Ukuran berdirinya itu adalah ba'dal intisobi wal wusuli ila mahali tujzi'u fihil qira'ah. Yaitu ukuran berdirinya itu pada posisi berdiri tegak, yang dalam berdiri tegak itu kita biasa membaca surat Fatihah. Nah, jadi kalau belum tegak, jangan dulu takbiratul ihram. Jangan sambil jalan Allahu Akbar gitu ya. Tegakkan dulu posisi apanya? Badannya. Bahkan di kitab lain, kalau kita kan ngangkat tangan, Syafi'iyah kita ya, angkat tangan. Nah, mengucap Allahu Akbar itu tangan kita harus posisikan dulu di sini. Allah itu. Jangan dari bawah, Allah gitu ya. Tapi posisikan dulu di mana? Di sini. Baru Allah. Nah, gitu. Itu di kitab lain tuh ya. Jadi posisinya itu harus dalam keadaan berdiri tegak. Jangan masih sempoyongan udah Allahu Akbar ya, masih belum tegak. Wasani antakuna bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Kedua, harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar kan bahasa Arab tuh. Nah. Emang ada yang enggak bisa Allahu Akbar gitu ya? Ya lil qadiri, bagi yang mampu berbahasa Arab. Tapi ya kan pengajian lalu udah dijelasin, zaman saiki masa ada orang enggak bisa ngomong Allahu Akbar ya? Jangankan muslim, non muslim juga bisa ngomong apa? Allahu Akbar. Dua tuh ya. Tadi ya berapa tadi? 16. Ingat-ingat ya. Wasalisu antakuna bilabdil jalalati. Yang ketiga, harus dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz Allah.
lapajalah. Jadi fala yasihu rahmanu akbar, maka tidak sah dengan lapad ar-rahmanu akbar, ar-rahimu akbar misalnya. Harus dengan lapad Allahu akbar. Dah. Keempat, kaunuha bilab diakbari. Kemudian takbiratul ihram itu menyertakan lapad akbar. Tidak cukup kalau bukan pakai lapad akbar. Ya, tadi harus pakai lapad jalalah, yaitu lapad Allah. Yang kedua harus menyertakan lapad akbar. Walaupun sama-sama maknanya, misalnya Allahu kabir. Tidak bisa, tidak sah. Harus pakai af'ala tabdil. Tapi kalau kabir maknanya besar, kalau akbar maha besar gitu kan. Nah, itu tidak sah kalau Allahu kabir gitu ya. Maknanya besar, Allah besar. Tapi tidak ada af'ala tabdil gitu, tidak akbar. Kalau Allahu akbar, Allah maha besar. Misalnya mentang-mentang pintar bahasa Arab ya, nah, lau kabir gitu. Yang kabir mah dompet mah ya, gede gitu kan. Yang kabir itu. Kelima. Tadi empat ya. Kelima, at-tartibu baina lafdho ini harus tertib antara dua lapad. Maksudnya antara lapad Allah dengan lapad akbar. Ulang ngarodon cek orang Sunda mah. Jangan akbar dulu, tapi harus Allah dulu. Allahu akbar. Jangan dibalik, akbarullah misalnya ya. Tidak sah. Karena tidak sah kenapa? Tidak tartib. Harus tartib antara dua lapad. Yakni dibacanya apa? Allahu akbar. Tidak bisa dibaca akbarullah. Ya kan? Karena tidak tidak tertib. Beda dengan salam ya. Kalau salam ada assalamualaikum, nanti dibalik jadi waalaikum salam, sama-sama saja itu mah ya. Ini mah tidak bisa mau ikut-ikutan salam. Salam juga bisa dibalik, ini tidak bisa. Nomor berapa itu? Jadi jangan dibaca apa? Akbarullah, harus dibaca Allahu akbar. Nomor 6. Alaya mudda hamzatal jalalati, tidak boleh memanjangkan hamzah lapad Allah. Allah, nah begitu. Di bustan kira-kira ada yang begitu. Allah, nah dipanjangkan tidak boleh. Harus Allah gitu, dipendekkan. Langsung masukkan ke lam. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lapad Allah. Karena fa in maddaha falatan aqidu salatu, jika dipanjangkan hamzahnya Allah gitu, tidak sah salatnya. Ya, saking pengen masuknya niat Allah gitu kan, enggak boleh. Itu cuma satu harkat ya, jangan dua harkat, dua harkat. Karena maknanya akan berubah. Liannahu yang qalibu minal labdil khobaril insya'i ilal istifham. Maknanya itu menjadi berubah dari khobar insya'i menjadi istifham. Kalau Allahu Akbar itu memberikan kabar bahwa Allah itu maha besar. Kalau dipanjangkan jadi istifham, nanya. Apakah Allah maha besar gitu? Allahu Akbar. Nanya dia, apakah Allah maha besar? Berubah mana berubah? Berubah maksudnya dari makna yang sebenarnya. Ingetin ya, kalau ada teman yang sholatnya A-nya dipanjangin gitu, ingetin, jangan panjang-panjang gitu. Tidak boleh, sebab makna menjadi rubah maksudnya. Dah. Nomor berapa itu? 6 ya. Nomor 7. Wasabiu adamu maddibai akbaru. Yang ketujuh, syaratnya takbiratul ihram itu tidak boleh memanjangkan ba pada lapad akbar. Allahu akbar. Nah, ya kan?
Ada yang begitu. Awas lagi sholat. Allah. Tadi tidak boleh panjang apanya? Hamzahnya. Allah. Tidak boleh tuh. Allah. Tidak boleh. Sekarang yang berikutnya tidak boleh memanjangkan ba pada lafadz akbar. Allahu akbar. Itu mah ibu-ibu kalau ngambek. Anaknya nakal ya kan. Allahu akbar. Gitu. Nah, tidak boleh. Tidak boleh dipanjangkan. Atau kalau malam lebaran tuh yang takbiran ya. Duh. Sampai enak. Udah DKM nyiapin sistem bagus. Takbirnya orang bagus. Allahu akbar. Allahu akbar. Aduh, jangan tuh ya. Ada yang begitu? Enggak lah, enggak ada ya. Kalau ada lagi lupa kali ya. Tidak boleh. Tidak boleh memanjangkan ba pada lapan akbar. Falau qala Allahu akbar. Nah, apabila seseorang mengucapkannya itu dipanjangkan ba-nya, Allahu akbar, lam tanaqidu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Tidak sah apanya? Sholatnya. Baik itu sawaun fatal hamzah ta'aw kasaroha. Apakah itu dipatahkan hamzah atau dikasrakan hamzah? Misalnya Allahu akbar atau Allahu ikbar misalnya ya. Tidak boleh. Li'anna akbaro bipatil hamzati jam'u kabarin. Bipathata ini misu sababin wasbabin wahuwa ismuli toblil kabir. Karena apabila lapan akbar itu dipanjangkan, akbar maknanya itu toblin kabir, bedug yang besar. Jadi Allah itu bedug besar gitu. Bahaya ya, bahaya. Allahu akbar. Ibu-ibu tuh kalau kesel begitu tuh. Jangan bu itu jangan panjang-panjang ya, harus pendek. Sebab jadi Allahu utawi Allah akbar iku bedukang gede. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pindah mananya kepada dari tujuannya. Itu kalau pakai patahnya. Enggak boleh ya. Masyaallah. Atau dibaca kasroh hamzahnya ikbar gitu ya. Tadi patah sekarang kasroh. Ismun min asma'il haidi. Aduh lebih parah lagi ini mah. Ini mah nama dari sebagian nama haid. Anak perawan kalau haid namanya itu tuh ikbar. Dipanjangkan apanya? Banyak ikbar. Wis ajalah. Jadi bagaimana? Allahnya hamzahnya pendek. Akbarnya, ba-nya juga harus pendek. Allahu akbar. Yang panjangnya itu di dalam lamnya saja. Allahu akbar. Dah ya. Delapan. Alla yushaddidal ba'a. Falau saddada bi'an qala Allahu akbar. Lam tanaqid sholatu. Kemudian dalam takbiratul ihram itu tidak boleh meletakkan tasdid pada ba lapad akbar. Allahu akbar. Nah, tidak boleh. Tidak boleh meletakkan tasdid atau Allahu akbar atau Allahu akbar. Tidak boleh. Tapi harus langsung Allahu akbar. Ini pentingnya ngaji tajwid ya. Tajwid panjang pendek, sifatul huruf. Terus apa lagi? Wah, banyak lah ya. Aduh, jadi gimana ngaji itu ya? Udah ngerti ini tajwidnya enggak ngerti. Merdu bacaannya. Waduh. Udah kayak qori aja udah. Kalau bacaan, tapi tajwidnya enggak benar. Merdu kalau qori itu merdu. Tajwidnya berantakan. Duh. Masya Allah. Wal akhdu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Wajib memakai tajwid ketika kita baca Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak pakai tajwid, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah tajwid bisa merubah maksud, bisa merubah makna dari makna yang sesungguhnya. Itu kedelapan, tidak boleh menambahkan tasdid pada pada ba dalam lapad akbar. Jika menambahkan tasdid, maka sholatnya tidak sah. Sembilan, biar cepat bubarlah. Udah kelihatan ada dukuh jadi ngegoda sih ya.
duku, duren tuh ngeganggu ngaji itu. Ya kan? Aduh, bapak-bapak yang umurnya udah tua jangan makan duku. Biar buat yang muda-muda nanti kembung. 9. Alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini, tidak boleh menambahkan wawu, baik itu wawu ada harkatnya atau sukun di antara dua kalimat, antara lapad Allah dengan lapad akbar. Allahu akbar. Nah, tidak boleh ada wawu tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, tidak boleh. Karena di situ menambahkan wawu atau wawu yang sukun. Allahu akbar. Allahu akbar. Berarti kalau hu-nya panjang, di situ menambahkan wawu yang sukun. Kalau menambahkan wawu yang harkat, berarti Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kudu hati-hati itu kalau wiridan tuh. Baru lo ngomong apa itu? Ada gitu ya. Wiridan saking pengen cepatnya hitungan karena targetnya ngitung sih. Banallah. Subhanallah. Terus nanti ya lok. Allahu akbar, Allahu akbar. Hati-hati, jangan ada wau antara lapad Allah dan lapad akbar. Baik itu ada harkat atau sukun. Kalau ada harkat berarti dibacanya apa? Allahu akbar. Atau sukun, Allahu akbar. Tidak boleh itu. Syarat ini ya. Syarat. Alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Falau zadaha kaiyakula Allahu akbar sukunil wai wallahu akbar biharkatiha diharkat lam tan aqidu salatu sama, tidak sah apanya salatnya. 10. Ingat enggak dari 1? Enggak ingat ya. Gua ngaji enggak baca tentang. Wis lah, enggak ingat enggak apa-apa, yang penting begitu salat ingat ya. Oh, ini enggak boleh. Oh, ini enggak boleh. Ingat ya? Enggak usah ingat hitungannya malah. Kecuali yang suka jadi imam wajib ingat itu mah. Ada yang suka ngimamin sini? Mana? Kudu ingat. Makanya kalau ngaji bawa kitab, wong kitab 5.000 aja enggak beli-beli sih. Yang suka jadi imam kudu ingat, kudu apal ya. Masya Allah, Rabbi. 10. Wal asiru alla yazida wawan qoblal jalalati, dan ke-10 tidak boleh menambahkan wawu sebelum lapad Allah. Berarti gimana bacanya? Wallahu akbar. Tidak boleh nambahin apa tuh? Wawu. Saking apanya nih? Tidak boleh ditambahkan wawu sebelum lapad jalalah. Seperti dibaca bagaimana? Wallahu akbar. Nah, fa in zadaha bi ay yaqula wallahu akbar sama lam tanaqid salatuh. Jika ia menambahkan wawu sebelum lapad jalalah, sebelum lapad Allah, seperti dibaca wallahu akbar, sama itu salatnya tidak sah. Enggak ada kali begitu mah ya. Ke-11. Wal hadi asyara alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti di antara lapan Allah dan lapan akbar. Apakah berhentinya lama atau berhentinya sebentar, harus bersambung. Allahu diam aja dia, aku enggak tahu nginget-nginget apa ya. Bukan sakat itu mah ya. Atau berhenti sebentar Allahu akbar. Tidak boleh. Harus langsung Allahu akbar. Tidak boleh berhenti baik lama ataupun sebentar. Ada kali gitu ya. Syekh Nawawi serinci begini ya. Wala yadul fadlu bainahuma bi adati ta'rifi wala bi wasfin lam yatul. Tetapi tidak apa-apa ketika meletakkan alif lam ta'rif. Nah, kata Syekh Nawawi, tidak apa-apa artinya tidak membatalkan sholat bila menambahkan alif lam ta'rif. Contoh, Allahul Akbar. Itu tidak membatalkan sholat. Boten opo, opo ya.
atau meletakkan sifat Allah di antara lafaz Allah dan lafaz akbar jika sedikit tapi. Contoh, Allahul Jalilul Akbar. Nah, itu boleh karena sifat Allah. Tapi kalau kebanyakan enggak boleh. Tiga misalnya, Allahul Jalilur Rahmanur Rahimul Akbar. Jadi batal itu mah karena kebanyakan. Boleh itu kalau hanya sedikit saja. Gambaran sedikit satu sifat atau dua sifat. Dah, berapa tuh? 11 ya. Nomor 12. Wasani asyara ayusmi anafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12, syarat takbiratul ihram itu harus kedengaran oleh dirinya sendiri seluruh hurufnya. Jadi enggak boleh takbiratul ihram di silent. Ngerti silent? Ya, sepi, sepi enggak kedengaran. Syarat ini ya, baik imam ataupun makmum, apalagi kalau imam ya. Kalau imam harus kedengaran sama dirinya dan orang lain. Ini kalau makmum atau sholat sendiri, itu seluruh huruf Allahu Akbar harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, jangan sepi. Nah, iya kan? Harus terdengar Allahu Akbar. Nah, tapi kalau lagi berjamaah, kenceng-kenceng juga. Jangan terlalu kenceng-kenceng lah ya. Itu pun idza kana sahihas sam'i, bila orang itu sehat pendengarannya. Kalau punya penyakit tidak mendengar mah sampai bleng, wah, boro-boro ukur ngomong biasa itu mah ada bom di pinggir juga enggak kedengeran gimana ya. Orang sakit mah ya. Nah, jadi perkiraan orang normal itu bisa kedengeran diri sendiri seperti apa sih? Begitulah ya, dengan kira-kira. Wala mani'a min laghatin aw ghairi, dan tidak ada yang mencegah atas pendengarannya itu. Wa illa fayarfa'u sawtahu, jika ada hal yang berisik mengganggu pendengarannya, dia sehat, tapi terganggu pendengarannya nih. Kalau di sini kan kadang-kadang ada motor yang baru lewat tuh. Kalau motor baru kan suaranya kenceng tuh. Dilet-let-let-let-let-let-let. Wah, pas kita takbiratul ihram mengganggu enggak? Mengganggu. Maka boleh kita dikencengin sedikit apanya? Suaranya. Kecuali tadi orang yang sakit tidak bisa mendengar total. Itu mah enggak usah berek-berek lah ya, wong mau pakai sound system segede apa juga enggak bakal kedengeran. Wong sakit tuh mah ya. Tapi kalau orang sehat mah ya, ukurannya itu aja, ukuran orang yang sehat harus memberikan apa? Pendengaran pada dirinya sendiri. 13, duhulu waqti fil muaqqati. Yang ke-13-nya, takbiratul ihramnya itu sudah masuk waktu sholat. Sawaun kana fardon au naflan. Baik itu sholat fardu atau sholat sunat. Maksudnya sholat sunat mu'akotah. Nah, ini mah belum isya 5 menit lagi apa 1 menit lagi ya. Takbiratul ihram duluan, sholat isya. Tidak sah itu. Karena belum masuk waktunya, yang ada itu adalah waktu maghrib, ya kan? Atau sholat-sholat mu'akkotah, sholat-sholat yang mempunyai waktu, termasuk sholat sunat yang punya waktu, yang di waktu-waktu. 14, Rabi'a asyara iqa'uha halatal istiqbali. Membaca takbir itu pada saat menghadap kiblat. Jadi kalau badan masih marang miring ya, jangan dulu takbiratul ihram kayak orang kebelet sholat aja ya. Santai aja, rapikan dulu badan, tegakkan dulu yang benar ya. Baru kita apa, setelah menghadap kiblat dengan tenang, takbiratul ihram. Yang ke-15, wal khamis asyara. Oh, ini mah udah dijelasin sebelumnya ya. Ini mah mengulas saja saya Nawawi. Ke-15, alla yukhilla ayyubsida biharfin min hurufiha wa yagtafaru fi haqqil ami ibdalu hamzati akbar wawan afadahu syarqawi wa qadal bajuri walau lam yajzimi ra min akbar afadahul bajuri. Nah, yang ke-15 itu
tidak boleh merusak hurufnya. Artinya jangan diganti hurufnya dengan huruf yang lain. Ini pentingnya makhraj nih ya. Masya Allah. Jangan diganti, misalnya kapnya diganti kop. Allahu Akbar. Nah, itu kan mengganti huruf ya. Allahu Akbar. Diganti kop. Saking pingin disebut santrinya. Di belakang ada calon mertua masalahnya. Calon mertuanya DKM. Waduh. Ini mah bacaan kudu diledok-ledok ini mah ya. Ngerti ledok? Ya, ledok itu apa sih ya? Kudu dilekok-lekok gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itu merusak. Akan merusak makna juga. Bukan hanya dalam takbir, termasuk dalam fatihah, termasuk dalam tasyahud, termasuk dalam sholawat, termasuk dalam salam. Karena itu semua bacaan-bacaan rukun sholat. Tidak boleh menggantikan huruf. Wasadisa asyara takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Bagi makmum harus mengakhirkan takbirnya daripada takbir siapa? Imam. Tunggu dulu sampai imam selesai. Imam sudah Allahu Akbar. Udah tenang tuh imam. Baru kita Allahu Akbar. Ini makmum sok pinter. Pengen bareng sama imam enggak boleh. Falau koronahu fi juz'in minha lam tasihil qudwata. Jika ia membarengi imamnya dalam satu juz saja dari takbirul ihram, baik dalam akbarnya atau dari Allahu akbarnya, satu juz saja, maka dia batal menjadi makmumnya. Masyaallah. Hati-hati ya. Nah. Lanjut dikit lagi. Belum jam 9 kan? Udah sambil ngopi boleh. Santai aja lah ya. Lam tan aqidu alam tasihil qudwatu, tidak sah menjadi makmumnya. Wala tan aqidu salatuhu, dan tidak sah apanya? Salatnya, jika makmum menyertai membarengi apa? Takbiratul ihram dengan takbiratul ihram siapa? Imam. Berapa tuh? Ada 16 syarat-syarat takbiratul ihram. Mudah-mudahan manfaat ibadah kita semakin berkualitas. Insyaallah minggu depan kita akan bahas yang berkaitan dengan membaca surat Fatihah. Peraturan-peraturan baca surat Fatihah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.